Masjid Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, pada Rabu 19 Oktober 2022 sekitar pukul 15.03 Islamic Center Jakarta terjadi kebakaran. Oh, ini kubah api berawal dari para pekerja yang sedang merenovasi kubah masjid. Renovasi menggunakan bahan kubah Islamic Center Jakarta. Ketika ingin memasang triplek di atas kubah masjid, pekerja bangunan melelehkan membran menggunakan alat bakar. Saat melakukan pekerjaan itulah percikan api muncul dari alat bakar hingga menimbulkan api cukup besar. Dalam keadaan panik, para pekerja lalu berusaha memadamkan Islamic api Center dengan menggunakan Jakarta. Apar. Kubahnya terbakar. Alat pemadam api dengan namun api semakin membesar dan akhirnya kubah masjid Islamic Center Jakarta keseluruhannya terbakar. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara menerima laporan kebakaran pukul 15.24 waktu Indonesia Barat. Inilah yang terjadi di sore hari ini di Islamic Center Jakarta. Assalamualaikum, melaporkan hari ini Islamic Center kebakaran, kubahnya, saja laporannya. Mendapat laporan kebakaran di Masjid Jakarta Islamic Center, Sudin Gul Karmat Jakarta Utara langsung mengerahkan armada meluncur ke lokasi kebakaran sekitar pukul 15.41 untuk memadamkan api di Jakarta Islamic Center. Islamic Center kebakaran hari ini Rabu 19 Oktober 2022 waktu asar.